Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, lanjut di pekerjaan kemarin. Setelah pemasangan engsel sendoknya selesai, lanjut di perakitan dan setting pemasangan di tempat atau pemasangan kitchen set gantung. Ya, jangan di skip ya agar semuanya paham. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Oke, lanjut.
Ya, ini pemasangan lemari dapur atau chicken set sudah selesai ya. Nah, yang menarik dari chicken set ini atau lemari dapur ini adalah posisi yang gantung. Gantung hanya satu sandaran di tengah. Tapi orang pada berpikir atau anak saya nanya, Pak, apa itu nggak jatuh? Ternyata ini nggak jatuh karena ini pertama ada kuncian di sini. Ya, kuncian di sini yang cukup kuat. Ini. Ya, pertama ini ada kuncian di sini ya. Ini ada pisar ya, bolnya dapatnya ini. Nah, otomatis dia kalau misalnya ini kemungkinan turun kan ke sana. Kemungkinan turun ke sana. Tapi ini kepetok ini. Ya, kepetok ini sehingga ini tidak secara perhitungan saya tidak mungkin dia akan jatuh atau besar karena sudah ada kepetokan sini dan ini diikat dia bisa lari ke sana. Oke, kemudian lanjut. Ya. Ini kalau sudah selesai ya. Oke, kita tutup satu-satu. Ini bagian depannya ya. Bagian depannya. Ini pakai engsel sendoknya yang tulis. Jadi lumayan dengan sendiri. Nah, yang tidak biasa dalam lemari dapur atau chicken set ini adalah di sini. Ini adalah benar-benar gantung. Penyangganya hanya satu setengah, ya. Penyangga satu setengah ini posisinya, jadi benar-benar as setengah ya, antara ujung sini sama ujung sini ini di as setengah. Ibarat kayak timbangan, timbangan ini sudah 50-50 atau seimbang, jadi kemungkinannya tumpuannya murni di sini, ya, murni di sini. Kemudian ini tetap harus diikat di dinding. Belahnya tetap diikat di dinding. Nah, kemudian yang ujung sini, yang kemungkinan turun dari sini tadi kita sudah kunci dengannya, ya, kita kunci dengannya sehingga ini sangat dimungkinkan, sangat aman. Untuk tingginya, tingginya ini antara lantai dengan sini ini 190, jadi dia masih di bawah orang. Pada umumnya orang Indonesia kan tingginya ya 180-170. Nah, ini kalau 190 jadi aman ya. Posisinya aman, memang sedikit ini tapi ini aman posisinya. Oke ya, sampai di sini. Bila mana ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.